Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Pandemik COVID-19 mengamuk kembali dan saya yakin anda semua dalam keadaan panik. Kerana pandemik COVID-19 kita tidak dapat lihat dengan mata kasar ke kita. Jadi kepanikan anda ini, insya-Allah saya tahu anda semua nak keluar dari rumah. Bukan keluar nak berpoya-poya, bukan keluar nak pergi shopping tak tentu pasal, tetapi keluar nak cari makan, cari kerja. Dan sudah tentu anda berada dalam kerisauan yang amat sangat. Oleh itu, pastikan anda sentiasa berada dalam keyakinan, ketenangan dengan melafazkan apa yang telah dilafazkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi, iaitu Nabi sebut, "Idza kharaja min baitihi," bila keluar pada rumah, katakan, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Maka akan diberitahu, ada satu suara memberitahu kepada orang yang membaca doa ketika keluar rumah, "Hudita," kamu akan dapat petunjuk hidayah, "Kufita," cukup rezeki bagi kamu, dan "Uqita," kamu akan terselamat. Jadi insya-Allah amalkanlah doa ini, doa yang maksud. Moga-moga yang kerisauan anda akan hilang dan akan hilang dan terus menghilang insya-Allah. Jangan lupa berdoa ketika keluar rumah. Assalamualaikum.